Hai, gue Smitaya dan di video kali ini gue mau unboxing kasur, oke? Ini beda banget dari konten yang bisa gue buat. Jadi di video kali ini gue mau unboxing kasur in the box. Ini kamar gue sama istri gue dan anak gue. Dan ini kasur yang belum gue ganti ya. Jadi gue mau ganti kasur gitu. Ini kasur udah dari 2017, sekarang udah 2022 ya, udah lumayan lama. Gue nikah tahun 2021, jadi selama 1 tahun gue pakai kasur ini bareng istri gue. Dan ini udah nggak enak, pernya udah, ini kasur biasa ya, kasur per biasa, udah nggak enak pernya. Ada yang bermunculan juga, ada yang tajam-tajam juga. Tengahnya udah, ini udah cekung ke bawah ya, udah dekok kalau bahasa Sundanya. Nih, gue tunjukin untuk lebih detailnya. Nah, udah dekok bagian tengahnya. Tuh, udah kurang enak. Ini juga ada yang ditambal nih karena sempet muncul besi kawat keluar, ngeri juga. Jadi gue berniat untuk mengganti kasur ini, oke? Gue udah beli, kasurnya ada di luar. Tadi datang pagi, gue rekaman jam, sekarang jam 9, tadi datang pas jam 7 pagi. Jadi sekarang gue niat untuk unboxing di sini, oke? Gue mau kelarin kasur ini dulu, terus nanti kalau udah masuk, gue record lagi, oke? Oke, udah dikeluarin. Ini ininya. Kasur in the box-nya nih, box-nya. Gua mau masukin dulu, oke. Nanti kita rekam lagi di dalam. Oke, ini wujudnya nih. Kerusnya tinggi. Lumayan berat. Ini ukuran berapa yang? 160. 160 ya, biar pas sama dipan kita nih. Ini yang queen berarti ya? Ya. Namanya ya. Oke, ini gue udah record juga nih. Kita langsung aja buka kali ya. Siapa yang buka nih? Ini nggak kerekam nih tripodnya. Taruh yang. Kurang tinggi tripodnya. Coba kita tinggiin mungkin. Kelihatan semua. Nah. Oke. Okay. Akhirnya kebeli juga kasur. Iya, gulingin aja. Ini rekam itu aku yang gulingin. Nih, pegang ini. Berarti ini gulingin langsung ke sini? Di sini aja ya? Iya. Nanti kan kebukanya langsung di sini. Berarti gitu. Iya. Ini rekam yang wujudnya nih. Waduh, berat banget, Cok. Enggak ya? Enggak. Apa depan belakang harus digunting? Ah, diturunin aja dulu lah. Oh, kita kebalik ininya. Kan biasanya di atas ini bantalnya. Ah, itu bantalnya. Oke, kardusnya kita taruh sini dulu. Kita dapat garansi kali ya? Dapat kartu garansi. Ini. Garansi di dalamnya ada semacam buku, mungkin buku panduan penjelasan apa bahan apa aja yang dipakai, material apa aja yang dipakai. Tuh,
tiga bahasa mungkin, Indonesia, Inggris, sama Cina. Oke, bantal langsung dari in the box-nya ya, bukan bantal-bantal yang lain, bukan bonus bantal yang lain, tapi langsung dari in the box-nya. Dapat dua. Oke, ini kasurnya yang belum kelihatan nih di bawah. Ayo. Oh, berat banget. Gak dapat pisaunya ya? Nah, ini dia. Ini berat banget. Berapa kilo ini? 15. 15 ya? Oke, langsung buka. Ini bener gak gini? Bener. Bener ya? Hmm. Nah. Oke, kita langsung buka aja. Mau sama kamu? Sok sama aku tuh. Udah. Mau sama aku? Boleh. Berat kan? Berat sekali. Dia kayak bulu-bulu. Lepas dulu aja tuh kameranya. Matiin dulu aja kamera itu ya. Kebalik ya? Enggak sih, bener ini atas. Ini atas? Oh iya, ini atas ini. Ini gini tuh. Oh ini bisa bener-bener? Bisa. Waduh. Ini atasnya? Iya, ini atasnya. Kan terus stop. Ini, yang ada putih. Yaudah, itunya motifnya di atas, bener. Lepaskan sama dipannya. Ah. Jadi gimana? Jadi plastiknya ini gimana? Coba mau ditidurin dulu sebelum dilepas plastiknya. Iya. Ya. Enak kan? Ini kayaknya lebih enak nih kalau plastiknya dibuka nih. Tapi bet. Jangan bangun dulu. Apa? Nyobain. Oh, nyobain. Gimana kasurnya? Bagus. Ya, bagus lah. Tidak ada sakit punggung. Tidak ada per-per mengganggu. Tapi dia tetap ada per di dalam. Ya, tapi yang kecil-kecil gitu kalau dilihat dari itu lah, desainnya. Mungkin ya, kita keluar. Udah, coba mau dibuka dulu. Ya udah, tinggal ini buka nih, pakai pisau, pakai gunting. Thank you.
banget sih. Kasurnya mana? Kasur Axel? Gak bisa. Gak bisa pakai kasur Axel. Langsung sini. Iya dong. Itu kan ada gunting, nak. Makin sering tidur ini mah nih. Makin suka tidur nih. Bantalnya kok buka loh. Hah? Empuk banget. Enak gak kasurnya? Baik, bagus ya. Enak gak kasur barunya? Nah, enak ini mah dia. Coba kita rekam ekspresinya dari dekat. Lebih betah ini mah nih. Kan ngantuk langsung. Enak sayang. Enak. Gua sini. Enggak usah pakai kasur tambahan lagi berarti Axel ya. Enggak usah, begini aja ya. Bakar aja ya kasurnya ya. Jangan. Bakarnya kasur Axel ya. Ya langsung closing aja lah. Oke, segitu aja video review kasur in the box dari channel of Excel. Ini ya, gue kebetulan lagi beli aja, terus ya sayang aja gak dikontenin gitu. Ini gak enak banget sih kameranya. Nah, ya jadi inti kontennya cuma unboxing aja, gak review lebih dalam. Karena emang sebagai ini aja, sebagai customer experience awal aja. Dan ini secara kasur pada umumnya enak banget, harganya juga enak. Beli berapa kamu itu? 21 ya. Buat kalian yang mau beli juga, ini lightingnya kok gelap sih. Oke, buat kalian yang mau beli juga, gue udah taro linknya di deskripsi ya. Di Shopee gue waktu itu beli, nggak pakai ongkir karena langsung dari official store-nya, dari Indoboxnya. Oke lah, segitu aja video dari gue. Gua Sibu Jaya. Istrinya. Sampai ketemu di video unboxing berikutnya. Peace. Dadah gitu Axel. Dadah. Nengok mamah mulu anaknya.